Ini dia. Jadi banyak. Alhamdulillah saya sudah dapat ini itu ya sebelum pergi, tapi sudah datangin. Dan nanti juga saya bawa paket teman saya juga ya. Di sini dulu. Ayo dorong ke dalam. Tuh, udah heboh itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Tini Agustin. Oke teman-teman, hari ini apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Nah teman-teman, di siang hari ini sekarang tuh lagi zuhur ya. Tadi saya habis beli ini ya, pesenan dari itu ya majikan saya, dan saya juga ada beli seragam itu ya anak saya untuk masuk SD ya teman-teman. Nah, apa aja yang majikan saya pesen untuk dibawain ke Singapura ya. Karena nanti tanggal 17 saya ke sana lagi sampai tanggal 5 Agustus ya. Sekitar berapa hari? 17-18 hari balik pergi gitu. Memenuhi undangan majikan. Nah, apa aja? Oh ya, ini saya mau spill dulu seragam sekolah anak saya. Oke, tadi itu saya beli karena saya itu nggak tahu ya kalau ke pasar itu harus nawar. Jadi saya itu beli, ditanya harganya berapa ya, terus tak bayar karena nggak bisa nawar ya. Nah, yang saya beli di toko itu, ini celana panjang ini cuma berapa, 38. Nah, saya beli ini di pasar, di pasar itu malah 55, tapi yowis lah karena nggak tahu nawar ya. Dan untuk topinya ini berapa, ini nggak tahu berapa, ini murah topinya, ini topi SD, anaknya sudah mau masuk SD kelas 1. Nah, kalau bajunya ini itu apa ya, 42 kalau tak salah. Ini yang lengan panjang, dia mintanya lengan panjang yang pramuka ya. Terus kalau yang ini 38 apa 42 gitu. Nah, terus dasinya 3000. Terus sama atributnya ini enggak tahu berapa ya. Jadi kalau untuk sepatu itu anak saya itu enggak mau dibelikan karena masih yang TK itu masih bisa dipakai katanya, pakai itu. Terus tasnya juga enggak mau dibelikan. Ngirit. Jadi nanti tinggal beli bukunya. Dan ini seragamnya udah beli. Jadi anak saya itu mintanya yang lengan panjang semua. Tapi kalau nanti mau pendek, bisalah dibelikan lagi. Nah, oke teman-teman, apa aja yang dikirim, apa dikirim majikan saya suruh beli, yaitu, nah ini kopi luwak, yang ini yang original ini. Terus saya itu seneng banget sama ini ya. Kalau beli di sana itu mahal banget teman-teman ini. Satu ini bisa 7,5 dolar atau 8 dolar ya, pokoknya segitulah mahal. Nah, ini saya beli ini cuma di harga belinya di mana ya, Superindo, di supermarket ya, harganya itu 27 berapa itulah, tapi nggak ada 28 ya, jadi murah. Nah, saya itu beli apa sayang, beli ada 5 bungkus, tapi nggak tahu nanti kalau kurang saya beli lagi. Nah, ini Mama, nanti. Nah, nanti kan mau ke itu rumah Uncle Kasif. Sebentar aja, nah. Nanti kalau yang ke sana lagi, kalau punya uang Kasif ikut ya. Enggak takut kan naik pesawat? Nah, ini saya beli 5 bungkus, 2, 3, 4. Ini apa? 5. Bentar, Nak. 5 bungkus. Oke, kita taruh sini dulu. Ini saya buat videonya itu di luar biar itu ya cerah ya. Dan juga suruh beliin energen. Saya tahulah di sana itu ada, tapi majikan saya itu mau yang dari sini. Jadi saya belikan juga energen yang rasa coklat dan kacang hijau. Saya beli 3 renteng. Bentar, Nak, nanti dibuka. Nah, ini yang coklat 3 renteng. Terus yang kacang hijau ada
berapa nih nak? Taruh sini dulu. Nah, ada 3 renteng juga. Ini di sana ada sih teman-teman, tapi mau yang dari sini. Sana juga dari sini, tapi kan beda ya kalau kita bawa dari sini gitu. Terus juga ini tadi paketnya sudah datang. Kemarin itu kayaknya itu ini loh. Saya mau beli ini itu susah banget. Padahal waktu balik itu saya ke supermarket itu banyak loh. Setelah saya mau pergi ini cari-cari kok nggak ada ya. Apa ini isinya? Kalau mereknya udah tahu ya ini Kimbo. Tapi dalamnya apa ya? Mari kita buka paketnya. Aku mau ini putih. Ini Kasim enggak suka ini. Apa itu? Apa ini? Aku mau. Katanya itu rekam kemasan sebelum dibuka video before unboxing. Oke. Dan ini saya juga unboxing. Bentar toh sayangku. Iya, nanti tengok, Nak. Biar Mama mau buka dulu ya. Ini anakku kalau suruh terima paket atau buka-buka paket itu seneng banget. Ini apa? Oke, tang tarang tang tang. Mari kita buka. Udah. Karena barangnya itu di supermarket itu langka. Jadi saya beli online. Awas sayang, duduk sini. Ini paketnya temennya Mama, nanti juga mau dibawa. Sini kasih duduk sini. Duduk sini biar masuk di video ya. Ayo. Oke, mari kita buka ya. Tang-tang, ini loh teman-teman. Bubur ayam Kimbo. Dan ini saya beli 2 variannya. Yang rasa ayam dan rasa sapi. Ini majikan saya dan anaknya itu senang banget ya. Ini instan tapi enak rasanya. Tapi yang sapi ini belum pernah nyoba sih. Tapi saya beli aja. Nah, untuk saya beli online. Jadi untuk rasa sapinya itu belinya itu 3 gini ya. Udah paket 3. Harganya itu 27.000 gitu ya. 3 paket gini. Jadi untuk yang rasa ayam dalam. Untuk yang rasa ayam ini jualnya juga paketan 3 gini ya. Harganya itu 26.5 kalau tak salah ya. Ini 26.5 dan yang rasa sapi ini 27.5 gitu. Jangan dibuka dulu, Nak. Nanti ya. Tuh, teman-teman. Jadi saya beli untuk rasa sapinya saya beli berapa ini? Oh, beli 6. Yang rasa sapi ini saya beli 6. 6 bungkus. Oke. Dan untuk rasa ayam, karena lebih suka yang rasa ayam, anak majikan saya beli berapa ini? Oh, 3 set. Jadi 9. Nah. 9 bubur. Ini semua. Jadi totalnya untuk yang ini ya berapa ya, aku sama ongkosnya kemarin itu berapa itu, boh lupa, 100 berapa gitu ya. Ini apa? Oke, saya tak lihatin ya apa aja oleh ini banyak putih, mana sayang ini berat. Sini Mama mau lihat berapa totalnya, harganya mana, enggak ada. Kimbo Kitchen bubur sapi triple pack. Kimbo triple pack. Oke. Okay. Jadi saya belinya itu di Lazada. Ini 3 hari sudah sampai. Cepat pengirimannya JNI ini. JNI ini, pengiriman JNI cepat. Oke, okay, ini dia. Jadi banyak. Alhamdulillah saya sudah dapat ini itu ya sebelum pergi, tapi sudah datang. Dan ini expirednya itu sampai Mei 2005, masih lama. Dan untuk ini sama, ini Mei 2005.
Kemarin itu mau beli lebih tapi takutnya nggak sampai gitu ya. Jadi ini kopi sama energen. Dan nanti juga saya bawa paket teman saya juga ya. Jadi kalau sudah dapat apa yang di itu pesen itu sudah tenang teman-teman. Kemarin itu belum dapat buburnya itu kayak aduh bingung aku loh, soalnya kan waktu pergi itu masih ada giliran saya cari-cari itu setiap minimarket biasanya itu jual ini loh, tapi nggak tahu kenapa kok stoknya habis ya, di Alfamart, di Indomaret atau di toko-toko minimarket itu biasanya ada ini kemasan ini ya, bubur ini. Tapi saya cari-cari, tak cari-cari toh, nah kok nggak enek. Untung aja online masih ada ya, jadi aku aman. Nah ini bubur ayam ini ya, benar-benar enak, masih kayak bubur, jadi bukan yang kering itu. Ini bisa langsung dimakan kalau disimpannya di suhu ruang, terus atau dipanaskan, digodok gitu ya sama paketnya gini, terus dimakan. Atau dituang, dipanasin di panci gitu juga bisa. Ada tiga opsi ya untuk cara memakannya. Dan ini enak ini. Nah ini sudah dapat kopinya. Kayaknya nah, nanti kopinya mau tambah satu lagi karena setiap hari itu majikan minum sama Abang Kasif juga selalu minum loh kopi. Dia suka. Tapi nggak tahu sih sekarang masih suka minum enggaknya. Kalau sama ini saya itu sering minum. Ini adik Kasif, kalau sana Uncle Kasif. Jadi mama panggilnya abang gitu loh sayang. Nek Kasif panggil Uncle. Jadi nama anak saya sama itu anak majikan saya itu sama. Kalau anak majikan saya itu namanya Muhammad Kasif Edwards ya. Belakangnya itu ngambil itu nama keluarga besarnya ya. Jadi kalau anak saya ya sama depannya aja Muhammad Kasif, belakangnya ikut bapaknya toh. Nah ini saya mau taruh sini dulu, nanti kalau udah dekat bisa di packing ya nak ya, bisa di pack. Dan ini untuk energen. Jadi majikan saya itu katanya suka yang rasa coklat, beli mungkin di Gelang ya, di Gelang sana atau di toko Indonesia itu. Tapi ini saya bawakan yang dari sini biar rasa Indonesianya itu kental ya sayangku. Arep ngendi piye? Arep ngendi piye sayang? Hah? Nanti pak anu ngepacknya nanti sayang. Kalau udah dekat ya. Nanti kasih ikut ngepack ya. Dan ini untuk buburnya saya mau taruh di plastik dulu lah. Karena masih 6 hari lagi ya. Packingnya nanti aja. Alhamdulillah sudah dapat bubur. Aku pulang. Terus aku telepon Sek ya. Iya, aku anakku bingung. Terus bingung anak mama. Jadi saya mau taruh di sini dulu. Nanti ada satunya. Satunya nanti itu nggak dibawa, nah itu nggak dibawa. Loh. Satu, dua, tiga. Mama bawa dua tok ini sama ini itu di rumah biar. Oke. Aku taruhnya. Ya taruhkan ya. Makasih sayang. Mana? Yang hitam sama yang se itu yang coklat nggak apa-apa, biarin di situ dulu. Coklat di bawah. Enggak, yang coklat enggak, tapi mama mau simpan barangnya. Barang-barang. Ini saya mau taruh di sini dulu.
Mbah. Pulangi, pulangi, pulangi ya belum tahu. Pulangnya tanggal 5. Kayak jadi Oke, jadi kalau yang ini harus masuk bagasi ya. Jadi saya pergi sana itu ada bagasi 20 kilo. Tak tata di sini. Ini yang rasa sepi. Nanti saya mau beli buat disimpan sendiri. Tapi di sana masih ada juga sih di tempat majikan. Buruh. Ini di sini. Oke teman-teman, ini juga ada itu ya, paketan titipan dari temanku. Ini produk NASA ini. Banyak banget dia beli habis jutaan ini. Dan ini juga ada nih, odol-odol. Dia suka pakai produk ini sih. Jadi ini saya bongkar, jadi saya tahu isinya apa aja kan. Ini. Tapi kalau ini ya, serumnya ini bagus ini, yang La Coco. Sama ini. Bagus, saya suka kalau pakai ini sama ini nih. Ini juga apa UV-nya, sunscreen. Nah, ini juga bagus. Oke, mau saya kemas-kemas dulu. Jadi ini untuk yang saya masukkan di bagasi. Tapi nanti mau saya tambah apa-apa lagi. Nah, ini ditutup. Kosong. Nah, ini takut lupa sendalnya mbakku ketinggalan, jadi saya taruh di sini dulu biar nggak lupa. Taruh plastik ini biar nggak kotor ya nak ini. Jadi ini lupa. Oke. Tutup itu yang sana tuh. Ini tuh. Enggak, masukin dalam, Nak. Masukin dalam, ya. Tariknya. Tariknya piye? Sik toh, sik. Sik sayangku. Tuh anakku sudah sibuk sendiri itu. Maknya mau pergi lagi. Udah nolongin. Yang itu udah dimasukin belum talinya? Nanti. Nanti. Bisa enggak? Ini goblong. Kene tak anokno. Bisa ndak? Wis pokoke dia heboh. Wis heboh sendiri. Bisa ndak? Bisa enggak? Ayo. Ikune dimasukin dulu, kan mama bilang toh. Sini yo, tak warai. Sini tak ajari. Ini dimasukin dulu sayang, ini. Nah, begini sayang. Nah, ini. Terus ini dibuang ini. Nanti mama nggak masuk, nggak naik Garuda lagi. Naiknya skut. Oke, di itu, di apa? Tangan nih. Ya. Iya. Diangkat dulu toh, itu diangkat dulu. Dia sudah mulai sibuk dia. Nanyain kapan pergi, kapan baliknya. Wish. Bingung kopre bawanya berapa. Kalau semua mau dibawa enggak boleh, takutnya maknya enggak pulang. Bisa enggak? Kuat enggak? Kuat enggak? Ini baju bawa mama aja. Yuk. Ayo dorong ke dalam. Tuh, udah heboh itu. Taruh dalam.
Jadi di rumah itu ada beberapa koper. Jadi yang boleh dibawa itu dua aja. Katanya yang dua tidak boleh dibawa. Taruh yang bener, nak. Udah? Belum. Taruh yang bener, sayang. Tarik lagi. Iya, yang besar sebelah sana. Oke, aku sambungnya. Aku sambungnya, biye. Piye to ki? Yo pasang. Yo aja ngono, jelek ah. Taruhnya di sini biar rapi. Nah, jadi untuk kopernya itu cuma suruh bawa dua saja. Wes. Oke, teman-teman, terima kasih yang selalu mendukung channel YouTube saya ya. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga di-like, di-komen kalau teman-teman ingin kasih saran atau masukannya. Nah, ini anak saya ikut-ikutan. Halo Om Tante. Halo Om Tante. Semuanya. Ya, ketemu. Oke, jumpa lagi di next video. Bye. Jangan gitu, enggak boleh ya. Nah, itu tadi ya apa aja yang mau saya bawa ke Singapura. Mungkin kalau mangga ya di depan rumah itu sudah tua, saya mau bawa juga. Tapi kalau belum ya mungkin saya mau cari bawa buah-buahan apa yang bisa saya bawa ya, teman-teman. Terima kasih, jumpa lagi di next video. Bye. Tetap semangat, teman-teman.